Assalamualaikum. Sekarang bayangkan, kita juga hidup dalam zaman darurat. Di Mesir, 30 tahun bawah Husni Mubarak, dia dah tarik balik peristiharan darurat. Di Malaysia, 47 tahun masih lagi darurat berkuat kuasa. Digunakan undang-undang darurat untuk halau warga setinggan seperti yang berlaku di Batu. Undang-undang ini telah diwujudkan semasa zaman darurat dulu dan digunakan untuk mengusir, termasuk dalam projek MRT. They are using the Land Acquisition Act 1960 to tell residents to move out for the MRT project. Ini menunjukkan selagi kita tak lakukan transformasi politik, wujudkan keadaan di mana kebebasan itu ada dirasai oleh segenap lapisan rakyat, tak mungkin kita dapat ke depan. Jadi hadirin-hadirin saya muliakan sekalian, oleh kerana itu kami ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat akan bentangkan satu usul memperkenalkan rang undang-undang Akta Pemansuhan Darurat menjelang parlimen kali ini. Ini menunjukkan komitmen kita. Kita bukan bercakap saja, kita akan buat dan kita akan pastikan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh rakyat sekarang dapat diperbaiki melalui transformasi dan reformasi ini. Kerana akhirnya kita mahu mengangkat Malaysia. Dan saya fikir di peringkat konteks lemah pantai sama juga. Tak boleh dah kita biar Datuk Bandar berkuasa. Bila lagi ada percukaian melalui perwakilan, kita mahu perkenalkan semula pilihan raya kerajaan tempatan bagi peringkat Kuala Lumpur. Kenapa? Ni poin akhir saya. Saya nak sebut setiap kali dekat pilihan raya, tak kira zaman Datuk Seri Syarizat ataupun Datuk Kamal Husin bawah BN, nak dekat pilihan raya, dia akan keluarkan notis halau semua mereka yang mempunyai tunggakan hutang di PPR. Kemudian akan wujudlah pimpinan UMNO yang akan menyelamatkan, membayar hutang-hutang tersebut jurus sebelum pilihan raya. Adakah ini caranya? Adakah ini caranya nak beli undi rakyat, gunakan di KBKL tu sebagai perkakas alat BN, halau orang Melayu majoritinya di PPR menjelang pilihan raya. Kemudian dia kata, okey kita akan bayar tapi kena undi Barisan Nasional. DBKL tu, PPR itu bukan milik UMNO. PPR itu milik rakyat. Projek perumahan terayat termiskin. Dan kalau kita tak reti, kalau kita sendiri tak boleh faham dan biarkan mereka menggunakan segala prasarana yang ada. Bila time saman dekat Little India, dia saman DBKL dengan JPJ. Tapi bila ada perompak, dia pindahkan balai polis daripada Brickfields ke IPD Petaling. Kenapa? Kenapa? Kerana ada kroni nak tanah tersebut. Ini yang berlaku di Little India. Itu saya nak tulis nota pada Perdana Menteri Manmohan Singh. You datang, you rasmikan, lepas tu lingkup habis bisnes-bisnes di Little India. Bukan salah Perdana Menteri India, tapi salah bagaimana projek tersebut dia bagi pada MRCB tender terus RM35 juta, tak mengambil kira pertukaran jalan, perubahan dan kesengsaraan yang dialami oleh peniaga-peniaga di peringkat bawahan. Di semua pasar malam, saya tahu ada wakil UMNO yang ambil sewa tambahan. Tapi inilah di BKL, mudah dibeli. Aku tulis surat, tak mahu dengar. Kerana itu saya katakan, akhirnya kita kena buang jawatan Datuk Bandar, bukanlah Datuk Bandar. Kita buat pilihan raya agar jawatan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang yang bertanggungjawab, yang dapat menjalankan kerja dengan penuh amanah. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, saya fikir setakat itu saja kerana ketua umum pun dah sampai. Yang penting menjelang pilihan raya akan datang, saya nak kalau boleh pak cik mak cik sekalian tolonglah sebarkan buku jingga. Jangan main keluar RTM ni. Dalam sejarah Malaysia tak pernah sekali lagi, tak pernah sekali pun satu dasar buku jingga dikeluarkan oleh RTM sampai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri mengarahkan Economic Planning Unit untuk kaji dan serang. Dia kata janji kami bahawa guru-guru akan diberikan RM500 seorang kerana kita tumpukan pada prasarana intelektual, bukannya berjantar 100 juta mahupun bangunan warisan merdeka. Dan mereka kata tak boleh buat.
Tapi mereka tiru juga, buatlah separa-separa. Sama seperti tol, kita janji akan lupuskan tol. Mereka buat juga separa-separa. Lepas tu kat Kerdau, bagi risalah mustahil. Saya nak kata je lah, janganlah tipu kan. Patutnya polis siasat lah risalah-risalah tersebut. Tapi isunya, semua dasar-dasar ini satu persatu telah mereka laksanakan. Isu tol saya nak sentuh sikit. Terakhir, tentang apakah sejarah di sebalik tol yang disebut-sebut kali ini. Tahun 1986, Pak Cik Makcik sekalian. 1986 merupakan kali pertama Parti UMNO bagi projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus kepada syarikat UEM Sdn Bhd, iaitu melalui tender terus dan diberi 30 tahun jaminan. That means if there are cars or no cars, you will get your profit, not to worry. Kemudian kita selidik, YB Kit Siang ketika itu saman kerajaan, kenapa bagi melalui tender terus? YB Kit Siang masuk ISA, projek berjalan, dia dapat tahu UEM ini dimiliki oleh Hati Budi Sdn Bhd. Siapa Hati Budi? Di sini saya rasa barulah Datuk Seri Simon Valley itu berhak diberikan Datuk. Kerana buat pertama kalinya di Parlimen setelah diasak, ditekan oleh saudara YB Lim Kit Siang, dia mengaku, okeylah. Hati Budi belongs to UMNO. Itu pengakuan yang dibuat bukan saya, tapi oleh Datuk Seri Sami Velu pada tahun 1986. Maksudnya, Parti UMNO bagi projek Lebuh Raya Utara Selatan dengan jaminan keuntungan berlipat ganda kepada partinya sendiri melalui pemilikan saham. Dia ambil duit rakyat daripada poket kanan, dia masukkan dalam poket kiri. Kerana itu sekarang, bila dia kata tak mungkin dapat distruktur semula, tipu saja, fitnah belaka. Don't tell me if you basically made the agreement, you can't be smart enough to revise it. Sama seperti IPP. Semua ini merupakan cara-cara pimpinan UMNO yang kononnya nak pejuangkan Melayu mendapat duit, menghisap darah rakyat terbanyak. Itu jarah sikit. Okey, saya akan akhiri. Hanya saya yang katakan, tuan-tuan perempuan sekalian, terima kasih atas kerana hadir dan tolong bantu kami promosikan buku Jingga. Inilah caranya, kalau boleh pergi ke YouTube, tengoklah forum buku Jingga di mana saudara Rafizi Ramli, pengarah strategi keadilan, telah berdebat dan menyatakan defense tentang isu-isu dan dasar-dasar yang kita perkenalkan. Kita tak bercakap omong kosong, bercakap tentang apa yang kita mampu tawarkan jikalau kita diberikan mandat insya-Allah oleh rakyat terbanyak. Semua negeri-negeri kita pun semua bajet seimbang. Nak tahu negeri BN, tengoklah defisit. Defisit je hutang demi hutang tu negeri BN lah. Tu hakikat. Jadi bukan nak mendabik dada, tapi menyatakan dalam 3 tahun alhamdulillah. Auditor General pun puji. Sekian hadirin-hadirin yang saya muliakan sekalian. Terima kasih Syekh Syeni Rumah Nandri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.